Nasir alias Tungir, warga Aek Loba Pekan, Kabupaten Asahan ini merupakan pelaku penjamretan sadis yang tidak segan-segan untuk melukai atau membunuh korbannya. Petugas yang sempat kesulitan menangkap pelaku karena melawan, akhirnya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Sementara seorang temannya berinisial AN melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Selain menangkap Nasir alias Tungir, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa parang, sebuah tas sandang, dompet, KTP dan SIM milik korbannya. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menjamret karena ingin membeli sabu. Penangkapan pelaku ini berawal adanya laporan korban Sudarno yang menjadi sasaran pelaku penjamretan. Korban bersama istri dan cucunya saat itu sedang mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba korban dipepet kedua pelaku sambil menarik tas yang dipegang istri Sudarno. Karena korban tidak mau memberikan tasnya, pelaku Nasir alias Tungir ini menendang suami istri tersebut hingga jatuh ke aspal. Setelah korban terjatuh, pelaku pun mengambil tas milik korban dan melarikan diri. Korban Sudarno saat itu bangkit sambil mendirikan sepeda motornya, namun istri dan cucunya pingsan di aspal karena mengalami luka serius di bagian kepala. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Raja agar ditindaklanjuti. Ini kejadiannya ada kasus jamret pada tanggal 2 Januari 2018. Korban atas nama Pak Sudarno, pada saat itu korban membawa istrinya dan cucunya yang berumur 6 tahun. Kemudian melapor ke kita di Polsek Pulau Raja ini. Setelah itu kita lakukan penyelidikan siapa pelaku. Berkat kerjasama dan kerja keras kita dengan Polres Asahan, tersangka kita ketahui identitasnya. Kemudian setelah akurat data bahwa domisili dan posisi tersangka di Aekuasan, kita melakukan penangkapan pagi. Kemudian pada saat kita lakukan penangkapan, ini tersangka melakukan perlawanan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.